that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Hari ketiga, terus kita udah ada di Cappadocia. Jadi tadi pagi aku udah sampai di Cappadocia. Kita naik pesawat, terus kita mendaratnya di Kayseri sekitar 1,5 jam lah dari sini. Terus kita tadi udah ambil penginapan di Goreme. Nah, terus kita ini langsung ikut tour, Red Tours namanya. Jadi harganya tadi tuh 45 USD ya, kalau nggak salah. Terus ini yang first stop kita namanya adalah Mushroom Valley. Jadi iya, bukit jamur, karena banyak bukit-bukitnya tuh yang menyerupai jamur gitu. Tuh, di sebelah sana juga. Jadi itu hasil dari erupsi, gunung vulkano gitulah pokoknya. Terus ada yang melalui proses koronasi dan sebagainya gitu. Ini kita naik dulu supaya dapat foto yang bagus dari atas. Jadi, let's see. Bagus sih ini, keren. Dan kita dapat matahari. Senang sekali. Tuh, masih naik lagi ke atas. Let's go. Valley. Jadi nggak jauh dari yang tadi, dari Mushroom Valley. Ini ada Imagination Valley. Jadi isinya tuh banyak bukit-bukit yang mengandalkan imajinasi kita untuk berpikir itu tuh kayak apa. Kayak di situ itu menyerupai onta gitu. Terus ada nih yang di depan aku, di atasnya bis itu imajinasinya seperti topinya Napoleon Bonaparte gitu. Terus ada lagi di situ, itu menyerupai jari-jari katanya yang ini. Jari-jari lagi mengadah gitu. Jadi di sini kita ngandelin imajinasi aja sih buat berpikir itu apa gitu. Di sini kita nggak berhenti lama karena abis itu kita mau ke Avanos. Aku juga nggak tahu si Avanos itu apa. Terus di sini juga ada yang tadi juga ada banyak orang jualan souvenir. Di sini juga ada, aku mau lihat-lihat. Yuk. Kota kecil ini terletak 8 km dari Goreme, dan kota ini terkenal dengan kerajinan tembikarnya. Bahan dasar pembuatan tembikar mereka ambil dari Sungai Merah yang ada di kota ini. Red Tours ini membawa kita ke salah satu kerajinan tembikar yang ada di Avanos, namanya Sultan. Di sini kita bisa ngeliat pembuatan tembikar dari awal banget sampai ke proses pelukisannya. Di sini juga dijual tembikar-tembikar dengan lukisan yang cantik-cantik yang pas banget jadi souvenir kalian. Wah, nggak terasa udah waktunya makan siang. Kita dibawa ke sebuah restoran yang menyediakan makanan khas Turki. Masakan Turki yang disediain itu kurang lebih kayak masakan Timur Tengah lah ya. Hmm.
tadi kita meneruskan turnya ke Gorem open air museum. Jadi tadi aku kira ini tuh kayak museum kayak museum pada umumnya gitu loh, museum yang ada apa benda-benda bersejarahnya. Tapi taunya ini tuh museum open air sesuai namanya gitu. Jadi di alam terbuka, dan ini tuh berupa batu-batuan, cave gitu. Jadi sejarahnya ini dulu adalah gereja-gereja gitu guys di sini. Jadi ada banyak gereja, ada Saint Basil, ada tadi Saint Catherine, terus ada apa Apple Church, banyaklah banyak gereja gitu. Jadi kalau kita masuk ke batu-batunya itu ada apa sih namanya kayak lukisan-lukisan tentang ajaran Kristiani. Waktu itu sih kalau nggak salah ini ya apa namanya Kristen Ortodok gitu. Jadi tapi untuk di dalamnya tuh kita nggak boleh ngambil foto atau nggak boleh ngerekam sama sekali gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih kalian gambarannya kayak gimana, cuma apa namanya seru sih gitu, karena banyak ininya gitu, banyak ceritanya juga. Terus tadi ada salah satu cave yang sebagai representasi dari Tuhan gitu. Terus ada juga beberapa caves yang memang khusus untuk jadi ini dulu juga sekolah teologi gitu. Jadi ada yang khusus untuk studentnya, ada yang khusus untuk para gurunya gitu. Jadi ini bagus, maksudnya kayak nggak ketemu kayak ginian tuh di mana-mana lagi gitu. Nggak tahu sih ada di mana lagi ya, cuma aku baru sekali ketemu namanya open air museum yang kayak gini gitu. Jadi seru banget, sekalian belajar sejarah juga. Jujur aja sih aku ke Cappadocia ini atau ke Goreme ini itu tuh kayak memberikan kesan tersendiri sih, beda sama tempat wisata lainnya gitu. Karena di sini memang banyaknya kan cave ya guys gitu. Jadi aku mau keliling lagi. Nanti kalau ada yang unik lagi aku videoin. Kita balik ke hotel, sekarang masih jam 4:30. Jadi hotel yang kita tempatin namanya Garden Cave Hotel. Terus lucu banget gitu, kayak di dalam apa namanya gua gitu, di dalam batu, dan seru banget. Aku liatin ya, lagi struggling membuka. Ebe selalu gak bisa membuka. Perjalanan kita di Cappadocia. Sayangnya kali ini kita nggak bisa naik balon, tapi next time pasti kita balik untuk naik balon. Jadi segini aja video Cappadocia aku, Turki Part 2. Semoga kalian enjoy ya. I'll see you in my next vlog. Paka Paka. Assalamualaikum.